Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan dengan Capres Prabowo Subianto bersama tim hukum TKN pada Selasa 23 April 2024 malam. Berdasarkan pantauan Merdeka.com, tampak momen menarik setelah pertemuan itu berlangsung. Gibran sempat diantar Prabowo Subianto sampai depan pintu rumah Kertanegara Jakarta Selatan sebelum meninggalkan rumah sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat Gibran sempat mencium tangan Prabowo Subianto sambil membungkukkan badannya. Selain itu, bukan kali itu saja Gibran membungkukkan badan. Saat berfoto bersama, Gibran diminta Prabowo untuk berada di sebelahnya. Saat harus melintas depan Prabowo, Gibran kembali membungkukkan badan. Pada malam itu tak hanya Gibran yang menemui Prabowo, melainkan datang juga Waketum Nasdem Ahmad Ali. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, kedatangan Ahmad Ali membawa kabar gembira. Dasko pun tidak membantah ketika disinggung soal kemungkinan bertemu dengan pihak Nasdem dan PKB setelah penetapan KPU.